Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bahas lagi rumah Kak Fei Alfia ya. Di sini ada beberapa perubahan yang paling mencolok ya. Tentu ini bagian depan teman-teman. Di sini rumah lebar 6 meter jadi makin luas dengan adanya perubahan pagar yang berbentuk horizontal ya. Kalau sebelumnya itu menggunakan vertikal dan sekarang horizontal dan posisinya itu lebih rapat teman-teman. Jadi otomatis si fasad rumah terlihat lebih lebar. Untuk video-video sebelumnya yang aku bahas tentang rumah Kak Fei Alfia ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Bisa kalian klik beberapa video yang pernah aku bahas dan juga akun Instagramnya aku cantumkan di kolom deskripsi. Di sini lebar 6 meter untuk cat memang tidak ada perubahan. Jadi perubahan yang paling mencolok yaitu dari perubahan pagar dan pagarnya itu agak tinggi teman-teman. Rumah Kak Fei Alfia ini memiliki tanah 60 meter persegi. Jadi panjang tanah ke belakang itu hanya 10 meteran saja ya teman-teman. Sekarang kita maju ke depan sedikit. Dan ini ada di area carport. Untuk carportnya sendiri di sini ada perubahan ya. Untuk keramiknya dirubah menjadi lebih estetik lagi. Dan untuk luasnya itu sekitar 3x4 meteran teman-teman. Dengan luas seperti itu tentunya ini bisa muat untuk satu mobil kecil ya, city car. Dan juga satu motor atau dua motor karena panjangnya 4 meter ya. Di sini untuk bagian atas atau plafon atas juga sudah dilapisi dengan beberapa gipsum ataupun di sini ada GRC ya teman-teman. Dan ini dari sudut yang berbeda mengarah ke arah teras. Dan untuk terasnya sendiri luasnya itu sekitar 1,5x3 meter ya. Jadi ini terasnya memang super mini dan hampir langsung menyatu ke ruang tamu ataupun ruang keluarga yang ada di dalam rumah. Dan untuk terasnya juga udah dilapisi dengan vinil ya, ini bukan keramik. Dan sekarang kita ada di pojokan nih, paling pojok dekat carport. Dan di belakang dari, atau bukan di belakang ya, mungkin ke dalamnya itu adalah, kan ada jendela, itu adalah jendela untuk si kamar utama teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya dari sudut yang lebih lebar. Untuk bagian atasnya ataupun plafonnya ini pemasangannya sangat rapi dan kita tidak akan mengira nih kalau bahwa ini itu adalah kanopi yang dilapisi dengan plafon GRC ataupun gipsum ya. Jadi seperti coran gitu teman-teman dan itu menurut aku juga keren banget. Dan untuk pagarnya ini kan karena garisnya horizontal seperti ini tentu membuat si area terasa lebih luas meskipun ya ukurnya itu sama saja teman-teman. Sekarang kita geser ya ke bagian depan sedikit. Dan di sini tuh seperti yang aku bilang tadi, untuk bagian depan dari teras ukuran mini 1,5x3 meter ini sudah dilapisi beberapa hiasan dinding juga seperti wall foam, wall panel. Dan untuk lantainya itu menggunakan vinyl ya teman-teman. Dan itu membuat menurutku menjadi lebih keren dan lebih estetik ketika dipandang oleh mata ya. Meskipun ada beberapa kekurangan mungkin untuk vinyl itu tidak terlalu tahan air, tapi menurut aku sih cukup tahan ya karena vinyl itu berbahan dasar plastik. Asalkan ya memang jangan terlalu becek ya untuk perawatannya. Jadi cukup dilap basah yang tidak terlalu basah teman-teman. Oke, sekarang kita maju ke depan sedikit teman-teman. Sekarang kita ada di area ruang tamu ataupun ruang keluarga yang menyatu langsung. Kalau kita lihat di sini tuh melihat semua ruangan ya, baik dapur nih yang ada di depan mata kita, lalu ada ruang nonton TV ataupun ruang keluarga dekat dapur, serta ada kamar mandi di belakang dan dua kamar tidur di sebelah kanan ya, kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Oh ya teman-teman, untuk ukuran dari ruangan ini ya sampai mentok tuh sampai ke sebelum kamar mandi itu ukurannya 7 meter persegi, 7x3 meter ya.
atau jika sampai ruang TV saja itu hanya 5 kali 3 ya, atau 15 meter. Jadi tentu untuk si area dapurnya sendiri adalah hanya 2 kali 3 meteran saja. Dan sekarang kita berada di area dekat nonton TV ya, atau di belakang itu dapur. Kita bisa melihat untuk dekat ruang tamu, di depannya itu ada gorden 2 ya, dan itu adalah jendela, teman-teman. Jadi meskipun rumah ini adalah rumah kecil, untuk sirkulasi udaranya serta cahayanya tentu ketika di siang hari masuknya itu akan banyak, dan ini bisa dikategorikan rumah sehat yang super minimalis dan super indah, teman-teman. Di sini juga bisa dilihat ya, jadi untuk bagian dari bawah dinding dikasih beberapa wall foam ya, ini sepertinya wall foam yang membuat, jadi antara setengahnya itu ke atas adalah dinding biasa dicat, dan di bawahnya itu pakai wall foam, jadi ada molding-moldingnya gitu, teman-teman, sedikit. Dan sekarang kita melihat dari sudut belakang kamar ya, pintu kamar. Di sini bisa kita lihat di sebelah kanan itu ada dapur, dan di sebelah kirinya itu tempat nonton TV untuk keluarga. Nah, teman-teman, kalau melihat dapur seperti ini ya, ini luasnya sekitar 2 kali 2 meter. Itu saya bilang 3 karena lebar sampai ke posisi yang ada di sini, teman-teman. Jadi dapur aslinya itu atau meja dapurnya itu hanya 2 kali 2 meter. Untuk ukuran meja dapur yang ada minibarnya ini juga aku simpan di belakang akhir video ini ya, bersama Dena, biar lebih jelas lagi. Dan di sini menggunakan granit ya untuk dinding dari ataupun lapisan dari meja dapur ini, teman-teman. Ini menurut aku sangat bagus banget dan keren banget, dipadukan dengan kitchen set minimalis ya, sedikit tetapi ini sangat elegan banget. Dan juga untuk bagian dari si kompornya, di sini menggunakan kompor tanam. Jadi dapur kecil minimalis ini menurut aku menjadi semakin mewah, meskipun kompornya ini adalah kompor biasa saja, teman-teman. Jadi bukan kompor yang bermerek, apalagi kalau yang bermerek nanti ini si dapur tentu akan semakin mewah. Selain dari penggunaan kompor tanam yang membuat mewah dapur ini, tentu ada pelengkap yaitu cooker hood ataupun penyedot asap dari si kompor tanam ini. Jadi disimpan di atas untuk penyedot asap ketika memasak. Dan seperti ini, teman-teman, untuk bagian kompornya ini mereknya Progas. Kalau di online harganya itu sekitar 500 ribuan ya, itu berbeda-beda juga. Nah, tetapi untuk kerudnya di sini adalah merek-merek yang sangat terkenal, yaitu Modena ya. Ini memang merek yang cukup mewah dan cukup elegan untuk cooker hood, dan dipadukan juga rapat langsung dengan bagian kabinet atas dari kitchen set ini. Di sini juga untuk bagian dinding dari meja dapur ini dikasih keramik motif batu bata agar semakin elegan tentunya. Dan yang paling aku sayangkan di sini adalah bagian dari kitchen sink-nya, teman-teman. Ini kurang dalam nih, kalau nyuci yang gede-gede pasti akan nyiprat-nyiprat. Tapi overall sangat keren dan bagus. Dan ini untuk bagian kamar mandi, teman-teman, ukurannya 1,5 x 1,6 meteran. Ini posisinya ada di sebelah dari dapur tadi ya, atau dari pinggir kanan dapur. Dan di sini juga untuk bagian dindingnya sudah dikasih keramik ya, meskipun setengah, tetapi ini cukup tentunya karena ya disesuaikan dengan tinggi kita, dan ketika kita mandi tentu tidak akan nyiprat ke pinggir yang membuat si dinding sebelah kiri dapur ataupun sebelah kanan dari perbatasan dinding antara tetangga itu menjadi bocor ya, teman-teman. Jadi ini tentu sangat aman sekali. Dan untuk bagian klosetnya di sini menggunakan kloset duduk, membuat space dari 1,5 x 1,6 ini menjadi lebih lebar lagi, teman-teman. Untuk mandi ya cukup ya. Dan ini dari sudut yang berbeda nih, dari sudut tempat cuci ya, ataupun dekat ya kamar mandi itu sendiri, teman-teman.
sekarang kita masuk ke kamar utama. Di sini untuk kamar utamanya itu lebarnya ataupun luasnya sekitar 3x3 meter. Dan di sini muat tentunya untuk kasur nomor 2 ya, ataupun queen, ukurannya sekitar 160 cm x 200 cm. Di sini juga untuk dindingnya berwarna putih full dengan dipadukan oleh wall panel, membuat si kamar ini menjadi terasa elegan dan keren. Jadi ada motif 3D-nya ya teman-teman. Di sini untuk jendela sangat besar banget ya. Jadi ketika siang hari bukakan jendela, sirkulasi udara masuk banyak dan cahaya juga masuk banyak teman-teman. Di sini juga ada beberapa perlengkapan lainnya seperti ranjang. Di sini ranjangnya bisa digunakan juga untuk menyimpan tempat pakaian. Dan di sebelah kirinya ada televisi juga. Dan ternyata untuk bagian dinding kirinya juga dikasih wall foam. Dan untuk lantai ini full ya, menggunakan vinyl teman-teman. Jadi untuk bagian depan tadi, ruang tengah, ruang keluarga, ke kamar, dan untuk kamar anak teman-teman ini juga sama dikasih vinyl. Berarti ini udah full ya, dari depan hingga belakang dan juga ruang tengah. Dan di sini untuk si kamar anak sendiri ada dua tingkat ya, hampir sama dengan rumah yang sebelumnya aku bahas, yaitu rumah Kadianti. Di sini tetapi view-nya lebih lebar ya, karena memang untuk ukurannya terlihat lebih kecil. Dan di sini ada box glass untuk cahaya masuk ya, karena memang rumah di belakang ini untuk sirkulasi cahaya dan udaranya masuknya itu kan sedikit. Jadi pakai box glass gini biar ada cahaya masuk lebih banyak. Dan di sini juga untuk bagian lemarinya menggunakan lemari pakaian kabinet yang cukup besar. Jadi ya overall sangat bagus teman-teman. Dan ini adalah bagian terakhir dari video slideshow ini teman-teman. Di sini tidak aku slideshow-kan ya untuk bagian denahnya. Jadi jika kalian ingin melihatnya, boleh di pause terlebih dahulu agar lebih jelas dan juga bisa diperbesar. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah lihat sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi salah satu inspirasi, dan semoga teman-teman yang ingin memiliki rumah disegerakan mendapatkan rezeki untuk memiliki rumah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.